السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Seorang ibu memiliki tugas besar dan menentukan masa depan putra-putrinya serta memiliki peran strategis di dalam mengayunkan bahtera rumah tangga. Kewajiban rumah tangga bukan hanya beban seorang laki-laki, bapak, atau ayah, tetapi juga tanggung jawab seorang ibu. Ada beberapa bentuk dosa seorang ibu. Yang bila tugas-tugas itu tidak dijalankan dengan baik, dan bahkan dosa-dosa tersebut bisa menjadi dosa besar, di antara dosa-dosa besar seorang ibu yang pertama utama adalah tidak menanamkan akidah dan akhlak kepada putra-putrinya karena. Seorang ibu sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair Al-ummu madrasatun in a'addatha a'addat sha'ban tayyibal a'raq Ibu adalah laksana sekolahan Bila kamu siapkan dengan persiapan yang baik bila kamu didik kamu bina dengan pembinaan yang baik maka akan keluar generasi-generasi yang tangguh dan kokoh. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan secara khusus, "Fasalihatu qanitaun, hafizatul lil ghibb bima hafiz Di antara sekian yang harus dirawat, dijaga, dipelihara oleh seorang istri, seorang ibu adalah anak, dan juga kesolehan anak. Jangan sampai akhlak mereka hancur, jangan sampai akidah mereka hancur. Dengan demikian, ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu bukan hanya beban seorang laki-laki, bahkan harus disupport, harus dibantu oleh seorang ibu. Bahkan, seorang ibu, pendidik, seorang ibu yang punya perhatian terhadap kebaikan dan keutamaan, serta keunggulan akhlak anak-anaknya, merupakan suatu bentuk kesuksesan pendidikan seorang suami. Dosa besar seorang perempuan atau seorang ibu yang keduanya adalah membiarkan anaknya bergaul dengan siapapun, ya, bergaul dengan teman-teman yang rusak, teman-teman yang sekarang ini merusak dunia akhirat dia. Perlu diketahui semua bahwa al-mar'u ala dini khalilihi orang itu tergantung agama temannya. Dan teman itu di dalam bahasa Arab adalah sahib yang dikatakan sahib artinya sahibun sahibun seorang teman itu bisa menarik menarik ke arah kebaikan dan menarik kepada arah keburukan. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kita tidak beli, maka, diolesin minimal kita mendapatkan aroma wanginya, sementara teman yang jelek seperti pandai besi kita tidak kena apinya, debunya, atau mungkin bau pandai besi itu sendiri. Kemudian, yang juga termasuk dosa-dosa besar orang tua di dalam mendidik anaknya, terutama dosa besar seorang ibu adalah dia tidak memberikan makanan yang halal karena perlu diketahui bahwa ayyulahmin nabatim min, min nerak nih, darah daging mana saja yang tumbuh dari barang-barang yang haram harta yang haram makanan minuman yang haram raka yang paling berhak untuk mengambilnya orang tua terutama ibu tidak hanya dituntut untuk supaya anaknya itu tidak stunting sehingga harus memberikan makanan-makanan yang bergizi memberikan asupan-asupan nutrisi yang baik tetapi lebih daripada itu orang tua terutama seorang ibu harus memberikan makanan kepada anaknya Minuman kepada anaknya sehat secara rohani, sehat secara batinia, yaitu makanan dan minuman yang halal. Berikutnya dosa-dosa besar yang bisa e, mengenai kedua orang tua, terutama ibu adalah tidak menyiapkan anaknya untuk menjadi seorang ibu, seorang pendidik, seorang istri yang salihah. Jadi menjadi seorang wanita yang salihah itu bukan hanya dituntut dan dituntutkan kepada seorang suami saja. Baik itu pribadi seorang wanita itu sendiri, kemudian orang kanan kirinya terutama orang tuanya, bapak dan ibunya harus berperan. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tadi menekankan fassalihatu wanita yang salihah adalah qanitatun tunduk, حافظتun, menjaga diri, menjaga kehormatan, kesucian, termasuk menjaga hal-hal yang harus dijaga. Di antaranya tadi adalah anak-anaknya, putra-putrinya harus dijaga kesolehan, ketakwaannya. rumah tangganya juga harus dijaga dari pengaruh-pengaruh buruk anaknya juga harus dijaga dari pergaulan-pergaulan yang negatif jadi itu makna hafizatul lil ghaibi bima hafidallah itu bukan hanya kewajiban seorang suami kewajiban seorang yang telah dititahkan oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa termasuk juga kewajiban seorang ibu Kewajiban seorang istri, dan bila tidak ditunaikan, maka dia terkena dosa besar. Kemudian, yang terakhir termasuk bentuk-bentuk dosa besar yang dilakukan oleh seorang ibu. Dia tidak memberikan satu pendidikan sempurna, menyiapkan mereka untuk menjadi istri yang baik, untuk menjadi seorang pendidik yang baik dan yang tidak kalah pentingnya tidak mengajarkan keterampilan ter, keterampilan terutama adalah keterampilan vokasional untuk kepentingan rumah tangganya, untuk kepentingan dia sebagai seorang istri yang harus bisa menunaikan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Sebagai seorang ibu harus bisa mengasuh mendidik anaknya secara baik. sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari situlah seorang ibu dituntut untuk belajar, dituntut untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang sifatnya agamis. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majuridillahu bi khairan yufaktihu fiddin. Barang Barangsiapa yang digendaki oleh Allah baik, maka akan dipahamkan agamanya. Termasuk kebaikan seorang istri kebaikan sebagai seorang ibu pendidik dan kebaikan keluarganya di dunia dan akhirat. Demikian mudah-mudahan manfaat. Aku lukau lihada wa sawfirullahal adim innallahu wal ghafuru rahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.